Pertanyaan dari WhatsApp, disebutkan di dalam Al-Quran, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghada. Dan ingatlah tatkala kami katakan, masuklah kalian ke dalam kampung ini dan makanlah di dalamnya sesuka kalian. Ini kan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar mengatakan kepada orang-orang Yahudi, masuklah ke dalam kampung ini, kemudian bernikmat-nikmatlah di dalamnya, makan apa saja sesukanya. Berarti kan Baitul Maqdis memang dari awal dipersilahkan untuk orang Yahudi. Itu pertanyaannya. Sehingga ada orang memahami Yahudi ketika mau merebut Baitul Maqdis ya memang haknya, karena dari awal sudah Allah perintahkan untuk masuk ke dalamnya. Apakah benar pemahaman seperti itu? Jawabannya langsung saja kita lihat surat Al-Maidah. Minta tolong dibantu terjemahnya, ya. Surat Al-Maidah. Sebenarnya ini mesti mulai dibaca mulai ayat 21 sampai 26. Tapi mempersingkat, baca ayat 21, nanti kita baca 26. Kecuali nanti ada waktu, ya. Kita baca ayat 21-nya. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, masuklah kalian ke Baitul Maqdis ini. Masuklah kalian ke dalam Baitul Maqdis ini. Allah telah menetapkan untuk kalian. Jangan kalian mundur ke belakang, nanti kalian rugi. Masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi? Mereka menolak dengan mengatakan ayat 22-nya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, nah, mereka menolak, gak mau. Di dalamnya orangnya kuat-kuat, gak mungkin kami melawan mereka. Gak mau. Kami gak mau masuk. Jadi menolak, gak mau masuk. Di dalamnya orangnya kuat-kuat, masa kami lawan? Gak mau. Sebenarnya kita mau langsung ke ayat 26 tapi malah gak terjawab. Harus dibaca memang. Sekarang kita lihat ayat 23-nya. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki yang di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat dari Allah. Terbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, sudahlah masuk. Kalau kalian masuk, kalian menang. Masuk, ayo masuk. Jadi Nabi Musa itu dan Nabi Harun bukannya nyerah, kan mereka sudah mengatakan, gak mungkin kami masuk. Orang kuat-kuat di dalam, gak mungkin, kami gak mau. Nabi Musa masih menyemangati, ayo masuk dengan pertolongan Allah, masuk. Kalau sudah sampai pintu gerbangnya, terus nanti menang, masuk. Bertawakal kepada Allah. Tapi apa kata mereka? Ini kata mereka nih.
Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Nah, ini jawabannya, gak, sampai kapanpun kami gak mau masuk. Orangnya kuat-kuat sekali di dalamnya. Enggak, kami enggak mau. Kalau kamu mau ya sana, kamu berdua sama Tuhanmu sana. Kamu berdua sama Tuhanmu sana. Kalau kami mau duduk-duduk di sini. Inna hauna qa'idun. Terus mau ngomong apa lagi Nabi Musa kalau kaumnya kayak gini? Maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ini sudah puncak. Nabi Musa memohon, putuskanlah putusan ya Allah, pisahkanlah kami dan mereka. Saya enggak kuasa mendakwai kecuali kepada saudaraku saja, Nabi Harun, karena sejalan, sama-sama berdakwah. Adapun yang lainnya kami tidak mampu. Sudah putuskan ya Allah sehingga memisahkan kami dari mereka. Allah kabulkan. Ini hukuman untuk orang-orang Yahudi yang berikutnya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala tas'al al qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang pasti itu. Allah hukum orang-orang Yahudi yang menolak perintah nabinya agar masuk ke dalam Baitul Maqdis. Allah hukum mereka bingung di muka bumi, berjalan gak menentu selama 40 tahun. Apa bahasa antum? Nomaden. Gak ngerti, pokoknya bingung dan bingung 40 tahun. Allah hukum 40 tahun. Jadi sejak saat itu sampai 40 tahun ke depan bingung, enggak tahu arah. Enggak punya negeri, kebingungan, bingung dan bingung. Dan mufassir menyatakan Nabi Musa alaihi salatu wasalam wafat pada periode itu. Wafat pada periode kaumnya yang menolak perintahnya kebingungan. Mengembara gak karu-karuan, gak tahu arah. Ketika itulah Nabi Musa wafat. Jadi tentunya tidak benar pemahaman yang mengatakan Baitul Maqdis memang dari awal disediakan untuk orang Yahudi. Enggak, justru yang ada orang Yahudi menolak, tidak mau masuk, yang akhirnya Allah hukum. Nah, ini yang ini jawaban yang benar. Jadi tidak benar orang yang memahami ayat bahwasanya memang itu dari awal untuk mereka Yahudi. Enggak, dari awal mereka menolak, yang akhirnya Allah hukum.